فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Ketika mereka lupa dengan Allah, lupa nih, gak sholat, gak zikir, gak doa, gak tahajud, gak subuh, ternyata Allah buka tuh, fatahna alaihim abwaab kulli syai, Allah bukain tuh pintu-pintu dunia. Sampai ketika mereka senang dengan apa yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan, kita ambil seketika, kita hempaskan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW baginda Rasul, apabila anda melihat ada orang dikasih dunia padahal dia isi waktunya dengan maksiat, 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 maka itu istidraj. Amalan pelebur dosa sebelum tidur. Rasulullah SAW telah memberikan tipsnya. Sabda beliau, yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya, lalu ia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Telegram channel Kristal